Jumpa lagi dengan Pargamers, balik lagi di channel Pargamers Traders sampai SKI. Oke, di video ini gue pengen itu ya, gue pengen review akun nih dari viewer gue ya, si Alvin punya ya, BG Vincinity nicknya ya. Jadi ini akun gila ya, aneh nih, kalian lihat ke hero-nya ya. Ini akun mungkin ini akun impian 95% dari semua viewer gue ya, yang main Seven Deadly Sins Grand Cross ya. Kayak misalnya di sini akun combat crash ya. Nah, akun combat crash-nya 6 juta ya. Ini ID gua sih enggak ada apa-apanya. ID gua cuma 5.120.000 kalau enggak salah ya. Ini ID gua sih enggak ada apa-apa. Ini ID gila banget. Tapi ini lengkap, semua hero lengkap ya. Semua hero lengkap, semua hero dia punya. Enggak terkecuali ya. Semua hero, all hero yang pernah masuk banner punya anjir. Ini benar-benar gila sih menurut gua sih. Makanya akun combat crash-nya gede ya. Cuman ini tapi banyak kan viewer gue mainnya begini sih. Cuman kalian lihat deh, ini ID sih kolektor sejati ya. Bannya 1/6 nih. Kalian lihat ini cara ngeliat ultinya dari lambang ini. Kalau lambang hijau 1/6 ya. Terus ini Arthur-nya 1/6 ya. Arthur 1/6. Terus Merlin Bocil 1/6. AM 2/6 ya. AM hoki katanya dia. The One 4/6. Kyo gak apa-apa sih 1/6. Ini 1/6. Archangel nya bagus sih semuanya 6/6. Archangel semua full 6/6 ya. Bagus ya Archangel. Elizabeth nya 4/6. Ini 4/6 ya, level 4. Ini ID kolektor sejati nih bisa dibilang ya. Ini benar-benar ID kolektor sejati. Karena semua banner punya, gak terkecuali ya. Ini Zedris merah 6/6. Esta Rosa hijau 5/6, nice. Ini Dereri merah 6/6, Drolet 6/6, semua 6, ini 3/6 ya. Ini benar-benar dari ujung ke ujung ini lengkap semuanya. Semua lengkap, ini gila sih. Ini ID gila sih, cuman kolektor sejati. Zedris hijaunya bahkan enggak dibuild 1/6 ya. Ini semua hero punya. Kalian bisa lihat ya, semua kodeksnya nih, kodeksnya lengkap ya. Yang enggak ada yang wanted ya. Yang wanted paling hero siluman doang. Waleo sama Helbram yang di PvP gitu. Terus Sigurd semua punya tuh, hero baru langsung dapat langsung punya. Tapi ya begitu, 1/6. Ini playstyle yang bener-bener beda sama ID gua atau yang biasa gua kasih saran. Ini bener-bener the real collector. Oke, kita coba aja ya. Cuman ini ID mantep sih. Gua harap juga viewer gua banyak kolektor ya. Jadi kalau ada itu kalian bisa pinjemin ke gua gitu, biar bisa review hero-nya gitu. Jangan ini gue kasih saran kalian, gak usah gacha di banner fest doang ya. Gak apa-apa, lu jilat ludah sih, gak apa-apa. Gue jilat ludah gue sih, gak apa-apa. Kalo gak gue kayak Sigurd gini, gue saranin kalian skip. Gue gak bisa review Sigurd ya gitu loh. Yang ini belum dibuat, masih 65 Sigurd ya. Jadi kalian kalau bisa semuanya kolektor aja. Kalian jadi kolektor, gak apa-apa, keren. Cool. Keren banget kolektor itu ya. Jangan ngapain punya ban 6/6. Tapi CC box lu kecil. Gue CC box gue kecil, cuma 5 juta ya. Oke. Kita itu aja, gue mau coba ke Hawar ya di sini ya. Gue udah ngintip lawan sih. Ini anak Big Wave ya. Anak Big Wave, ombak besar. Lawan Seven Soul. Seven Soul kayak nama kru B-boy ya di Jawa, Seven Soul. Oke, ini kayaknya gue kenal nick-nick ini deh. Nick-nick Jepang gini, Jepang gitu ya. Seven Soul. Kayak gue kenal deh. Ini kan ada yang Ini Fat ini YouTuber ya. YouTuber Seven Deadly Sins juga nih. Sama YouTuber apa tuh yang game baru atau PGR tuh. Nah, ini nih Fat. Pantes gua kayak kenal nih Seven Soul. Kita serang, tadi gua udah ngintip ya. Sebelum bikin konten gua udah ngintip, kita serang si ini aja. Swiss. Nah, kita coba serang dia ya. Gua pengen coba pakai AM. Nah, ID kolektor itu enaknya buat guild war. Tadi gue tanya dulu sebenarnya. Tadi gue tanya orangnya dulu. Lu emang tuntutan guild lu gitu atau memang soalnya ini dia masuk guild yang masuk ke war terus ya. Ini memang lu pengen kolektor atau disuruh guild gitu? Karena kayak si Denny Halim gitu, kayak si Denny Halim kan dia di top tier guild global tuh, server global tuh. Dia dipaksa gacha semua banner gitu. Jadi dia gak mau jadi kolektor, tapi dipaksa jadi kolektor gitu.
ternyata enggak, ini dia memang inisiatifnya. Terus juga mungkin gue yakin sih ini kayak si Big Wave gini, menurut gue sih kayaknya disuruh kolektor juga ya. Soalnya kan ya lu harus punya banyak hero koleksi lu. Oke, kita begini lawannya gampang kok temen-temen, nggak bisa pakai food ya. Terus kita nggak bisa pakai association juga di sini ya. Gue juga pengen ngerasain pakai AM ya. Let's go. Oke. Oh ya, ini orangnya geseknya Sultan ke bang, dia gesek lumayan sih. Hawk and Weekly Monly sama Weekly nggak pernah lepas. Wih gila anjir, akhirnya gue pakai tim AM. Cuman kita kena itu nih, kena apa tuh? Ya begini aja lah. Oh iya ada Dedede hijau rese ya. Ada Dedede hijau. Kalau gitu gue sedot isep. Terus gue begini. Gue isengin cocol dulu. Iseng dulu, cocol dulu. Oke. Okay. Dia cuma gesek Weekly sama Monly gak pernah lepas sih. Tapi udah gesek lumayan sih. Tapi berarti modal Weekly sama semua banner kalian bisa gacha gitu. Kalian bisa gacha semua banner. Rese ini. Anjir, tim yang ada dirinya rese. Gak bisa kling-kling nih. Oke, nice. Thank you, buffer. Sering. Thank you, buffer. Ini bot yang mainin musuhnya. Cuman, ya ini kebetulan tim defense-nya sayur aja nih. Oke. Gue bakal Kamichigiri 2 kali ya. Kamichigiri 2 kali. Dia pakai komendemennya si pakai komendemen Estaro saya rese ya. Ya udah, hajar aja. Kamichigiri seret sakit anjir. Kamichigiri seret. Oke. Okay. Nice. Keren ya. Anjir AM. Aduh, gue pengen pakai AM sini. Cuman gue udah keburu gacha. Gue tim festival temen-temen. Cuma AM keren ya. Sekarang AM. Aduh. AM gak ada itu, mampus sekarang. AM gak ada apa tuh. AM ada si ban. Ada ban purgatory, mampus sekarang anjir. Bener-bener habis ya. Oke. Oke. Gue pengen isep dulu kali ya. Isep Kamichigiri. Terus gue gabung ini. Kling. Kling. Oke. Okay. Ini sih pasti menang loh. Kamichigiri. Ini tim defense musuhnya enak nih. Cuman rese aja deh si kampret tuh. Ada si Dede di Juko. Nggak enak. Kling. 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 Oke. Kibirio. Ngapain coba ini di Esta Rosa Merah ya. Cuman memang Guild War tuh begitu temen. Guild War tuh susah ya. Guild War itu gak ngaruh untuk PvP lu. Guild War tuh gak ngaruh untuk PvP lu. PvP lu jago, Guild War lu belum tentu. Karena ini dia bener-bener itu apa tuh, Guild War itu koleksi hero ya. Makanya gue selalu tanya gitu, Lu kolektor dipaksa guild atau disuruh guild atau memang mau gitu. Kita lifestyle dulu lah ya. Ngeheal dulu. Ngeheal terus jigong kuda. Gua sapa pencet lagi. Biar block skipnya penuh lagi. Oke. Tapi Good War seru juga ya. Gua jadi tertarik nih ngelawan-ngelawan bantai-bantai ini. Seru juga. Tapi kalau lawan cupu enak, kalau lawan yang crash bikin stres. Oke. Okay. Boom. Gua lupa setting skip ya. Soalnya ini baru ganti ID temen-temen. Oke, okay, nice. Oke, next battle temen-temen. Let's go. Oke, nah ini ketemu Ludosia. Ini menang CC ya pasti lah. Nah. Kita tim attack tuh kalau bisa menang CC itu benar-benar keunggulan sih temen-temen. Tim attack itu enggak bisa pakai association nih. Tim attack itu enggak bisa pakai association. Gila masih kalah CC sama si Ludo Kampret. Masih kalah CC sama Ludo Kampret. Gila ya ini tim tim Pierce, semua Pierce ini. Pecium, cio, thank you. Sering galak nih AM. Besep galak nih AM ya. Oke. Okay. Gua bakal begini. Gua bakal begini. Terus gua hajar Ludonya dulu kali ya. Gua gini.
Terus gua gini, heavy metal. Oke. Aduh anjir, keras amat ya. Harusnya ajar Lilia dulu aja, dia bisa poli-poli sih. Dia bisa poli-poli sih. Tapi ya aduh, gak dapat skill AM. Anjir anjir. Cuh, santai, bisa gak cleanse kalau gitu. Seru juga gue itu kan. Sialan, duas, gak bakal mati. Lu udah status lu jelek cuy. BDM, status lu tuh jelek. BDM, status lu tuh jelek. Oke, kita saat ratakan. Gua cleanse dulu, terus gua jigong gua. Kling. Cring. Oke. Gas. Nice. Jigong kuda. Namanya si jigong kuda nih. Rata. Oh, gua lupa skip. Pem. Gila. Mantep be. ID kolektor tuh enak di Guitar ya. Semua hero punya nih. Disuruh ketua gue itu, lu pakai ini bisa, lu pakai ini bisa. Coba gue ikut gue keluar, gue nggak punya AM sama sekali anjir. Gue nggak punya AM sama sekali. Inilah hebatnya. Lu kalau mau masuk gue gede sih, gue rasa harus ada AM nih. Enak nih tim assaultnya enak, the best team attack AM. Oke, yang tadi gue skip ya. Yang tadi gue skip soalnya apa tuh? Cuma pasang 3 hero musuhnya. Jadi kayaknya ini, wah ini brengsek banget. Ini brengsek banget ya, dia pasang hero chip ya. Jadi gue gini ya, kling kling kling. Dia pasang hero chip itu teman-teman. Kampretos Mama Merzatos ya. Grok skipnya gue lupa ngeheal lagi. Ya. Nice. Sering terus bagus, nice. Sayonara, gue tinggal begini. Ayo pukul biar AM, come on. Wih, jarang gue bisa pakai AM aja. Senangnya pakai AM. Oke, dia purify siapa tuh? Santai, keras. Iki mas. Oke. The jenggotnya pengen ulti ya. Oke, yuk kita hajar aja temen-temen. Let's go. Ini rata pasti. AM4 buff ya, rata. Gini. Let's go. Sling. Dish. Cukup dah. Namanya si Jigong kuda nih. Wah anjir. The jenggotnya masih hidup anjir. Gila. Di apa tuh? Dibacok Dark Sword kelar juga. Oke, tinggal last battle. Let's go. Oke. Asinan itu pasti Fraud Udin Biru. Kamper Udin Biru user sih. Aduh. Kalau punya Udin Biru ya enggak usah gue keluar dulu anjir. Kita bantai saja teman-teman lah. Aduh, ada Udin Biru user, Udin Biru user. Oke, dia nggak ada yang remove block kan? Oke. Aduh, gila. Rese juga ya. Oke, nice. Gue gini. Nahan kok. Tenang aja, ada bisa hidup lagi kok. Ini mesti kalau gue tuar sesungguhnya ya, kalian harus... kayak tadi musuhnya udah pasti kalah tuh, kalian harus lifesteal dulu temen-temen. Harus lifesteal dulu sebenernya. Iya, nice, thank you buffnya. Lagi, aja lagi. Serang nak ya, ting. Sering, nice, di berapa buff. Gue sudah lama sih pengen pakai tim AM, cuma gak sempet. Sering, ya gak punya hero gimana coba. Jigong kuda, namanya si Jigong kuda nih. Menang, rata, gue menang semua ya. Tapi ini kebetulan gue nyerangnya yang gampang ya. Jadi kalau ketemu tim defense, nice. Kalau ketemu tim defense yang bengis sih, makanya kalian tim defense tuh mesti lengkap hero, mesti jadi kolektor kalian. Kalo mau masuk duit gede, mesti jadi kolektor kalian.
kalau mau masuk duit gede. Oke. Habis ya teman-teman. Kayaknya sekian ya video kali ini teman-teman ya. Ini gue cuma pengen kasih lihat sih ID seorang kolektor. Thank you udah nonton. Peace. See you on the next video. Say goodbye.